Hasil rekaman CCTV. Dari hasil tersebut kemudian diketahui ciri-ciri pelaku, kemudian terhadap pelaku dilakukan pengejaran. Hasilnya pelaku utama tertangkap di wilayah Galesong, Kabupaten Takalar. Berikut setelah dikembangkan kemudian satu orang lagi tertangkap atas nama Aswendi, kemudian Fajar, dan satu lagi atas nama Yusuf. Yusuf ini perannya mengumpulkan barang hasil curian kemudian dijual. Dari hasil interogasi ditemukan fakta bahwa pelaku utama berteman ini telah melakukan perbuatan tersebut di 11 TKP. Modusnya sama, sasarannya juga berupa rumah kos yang khusus dihuni oleh Putri, beda sama Putri yang menjadi sasaran. Perannya adalah untuk Aswendi ini, kemudian dia yang mencari lokasi, menggambar situasi di sekitar TKP, setelah itu bersama sama dengan pelaku utama atas nama Rizal melakukan aksinya. Jadi mereka ini sebelum melakukan sudah terlebih dahulu mensurvei rumah kos yang kemudian akan dijadikan sasaran. Atas perbuatan para tersangka kami jerat dengan pasal 365, 368, kemudian dugaan pemerkosaan dengan ancaman hukuman 9 tahun. Beberapa barang bukti yang berhasil diamankan dari hasil curian seperti yang kita lihat ini adalah hasil-hasil